Ini Bang. Oh iya, terima kasih. Saya gubernur, barang ini ada dalam dokumen dan ini aset pemerintah provinsi. Iya. Urusan orang tua dulu, urusan barang ini sudah dari. Iya. Yang penting adalah barang ini dikerjakan untuk kepentingan rakyat. Iya. Jadi kalau Pak barang saya kerja, saya tidak mau saya hadir di sini untuk kerja buat rakyat. Tanah ini milik provinsi. Ya. Dikerjakan untuk kepentingan rakyat orang Sumba dan Nusa Tenggara Timur. Ya. Yang berbeda, saya berhadapan dengan sana. Ya. Nah, jadi saya mau ini diurus dengan benar, rakyat bisa merasakan karena sapi yang datang ini, sapi yang kita siapkan untuk punya daging berkelas yang bagus. Ya. Bapak-bapak ikut terlibat nanti juga kan, nanti kita siapkan latih untuk bapak-bapak juga ikut menjaga ini. Ya. Juga punya sapi seperti itu juga di setiap tempat. Kita latih untuk ini karena nanti daging kelas ini yang datang dari Sumba. Ya. Jadi jangan ganggu. Ya. Kita ngomong barang ini tanah milik. Kalau barang ini tidak jadi juga yuk tidak bisa kenapa-apa ini tempat. Ngomong tanah-tanah berapa banyak kita punya tanah di NTT ini kosong begini banyak. Hanya gara-gara ribut, gara-gara mau cari tahu dengan tanah punya sejarah. Nah ini saya hadir di sini dan saya juga kepengen kalian punya tanah, tidak punya kepengen tanah kalian juga. Tapi saya mau bangun ini provinsi, karena kalau tidak dibangun model begini, kalian ribut tanah ini, tidak ada orang mau. Ya. Nah, nanti datang gubernur yang model seperti saya, tidak pernah ibarat pada tahun begini, lari. Nah, kalau saya tidak. Ya, betul. Kalau busuk kebangsa dari sana, sampai yang moyang pun, kita kan, nanti kita baku tanya lagi nanti. Tapi ya. Sekarang kita hidup begini, kita urus rakyat. Ya, betul. Yang kita datang ribut lagi, A, B, C, D, lurus saya punya yang moyang begini, nanti saya tanya. Oh, dulu kita punya yang moyang juga berteman, jadi kita ribut lagi, kita punya yang moyang lagi cerita. Paling benar, Bapak sekarang hidup di sini, saya gubernur, mari kita atur di tempat baik-baik, biar sapi yang kita harapkan daging premium, dan daging premium ini kita butuh manusia-manusia yang datang di sini untuk kerja. Bapak ikut berpartisipasi, anak cucu dari Bapak itu akan hidup, karena punya daging premium yang baik di depan. Setuju tidak kalau begitu? Terima kasih, saya akan sampaikan juga Pak. Saya hanya meminta tolong, itu surat penyerahan siapa yang menyerah, itu saya. Dan saya, Pak, saya juga gara-gara tanah ini mau mati, keluarga pun mau mati. Sekarang pun mau tembak, tanah, mati sudah. Siapa yang mau kasih mati? Tidak, kalau memang ke sini saya punya tanah, tidak mungkin saya serahkan seperti begitu, saya. Karena tidak ada surat penyerahan dari saya punya orang tua ini. Begitu, saya tidak mau lawan secara pemerintah sampai gubernur. Tidak, saya tidak lawan itu, karena memang itu sebagai aturan. Tetapi sebagai kita sebagai manusia yang tahu, berarti kita harus menghargai hak ulayat, kita harus menghargai. Karena ini sudah ada di dalam aturan. Itu saya tidak melawan ke Pak Gubernur. Pak Gubernur tadi seperti begini, saya juga tidak mau lari. Mati-mati, saya punya keluarga banyak juga. Ikut mau mati juga, saya, gara-gara perusahaan saya ini. Saya datang sini tidak usah mati dulu. Saya datang sini bukan hidup kalian, makanya saya usah tanah. Iya, kamu mengerti tidak? Kalau saya mati rumah paling gampang, saya tidak urusan mati orang. Mati orang itu paling gampang, tapi kasih hidup orang itu susah. Ngerti kamu? Justru itu Pak, makanya saya sebagai kepala di sini, iya. Bikin supaya orang bisa hidup. Dengan bangun ini tempat hidup orang, bukan mati orang. Kita ini Pak, kalau lihat, BMT sudah 10.000 hektar yang saya kasih. Ini apa di bawah SMM juga, MSM juga sudah ribu juga sekarang. Apalagi saya pun tidak baikin. Kalau untuk negara ini. Kalau begitu, kalau untuk gubernur. Ya udah, kalau begitu sudah top, sudah keren. Kan, makanya saya minta kembali ini Pak, itu saja yang saya harap. Kita tidak urus lagi tempat itu. Kalau saya minta kembali ini, itu saja. Sudah berapa ribu yang saya kasih, ini sudah. Kalau itu tidak bisa. Kalau kita kembali, sama-sama sudah Pak, kita berdisa, biar sudah kalmat. Biar sudah kalian-kalian nanti akan tembak. Kita mau main, saya akan tahu nanti keluar. Saya akan kasih tahu keluar ke sana nanti. Dengar, kalau berbeda di sini, saya masukin. Saya gak bisa mundur. Enggak. Kalian boleh berbeda dengan saya. Tidak, kita tidak lawan. Berbeda dengan saya entah. Tidak, kita tidak lawan mereka. Tapi kalau omong untuk kita didik supaya kita bangun sama-sama, saya ikut. Ya. Dengar baik-baik. Omong supaya saya urus keluar kalian, supaya saya bangun baik-baik, buat kalian, saya ikut. Tapi kalau kalian berbeda terhadap pembangunan ini supaya ganggu, saya berhadapan dengan kalian. Saya tidak tembak mati kalian, tidak ada. Saya angkat kalian ke masuk penjara kalian. Berhadapan dengan pembangunan. Buat apa masuk penjara Pak? Saya ini yang ngomong gubernur, saya juga berurusan. Saya juga tidak takut. Iya, kita juga mau saya tidak penjara, tidak boleh baik tembak saja buat. Karena itu saya ya, datang di sini karena saya tidak pernah datang untuk... Saya juga untuk... punya keluarga banyak. Hei, Pak. Saya datang sini. Ini titipan kandamnya yang dia tujuh saya dulu. Depan Arinda sebangun di tempat. Kamu tahu? Ini yang kami diutuh di situ baru dua keliling, naik keliling semua dikasih tujuh saya di tempat itu. Tapi bukan tempatnya Pak Mehang sih. Bukan, dia bukan Mehang ini. Karena dia senior maka dia datang bilang sama saya. Bukan Mehang punya tempat, tidak apa-apa. Tapi dia ajar saya bagi tempat untuk dibangun. Dan ini tanah masuk ya pemerintah provinsi punya aset.
bukan berarti para pemerintah provinsi. Oh, yang bantah-bantah nanti saya bangun, saya perlu tidak, kita hanya tanya saja Pak, bukan apa-apa, kita hanya tanya. Saya juga